Ya pemirsa, hingga kini Fajar tersangka pencuri kabel Telkom di Tugu PKK masih mendekam di sel tahanan Polsek Jambi Selatan. Saat ini polisi sudah mengirimkan SPDP tersangka ke Kejaksaan Negeri Jambi. Hingga kini, Fajar pelaku pencurian dengan pemberatan masih mendekam di sel tahanan Mapolsek Jambi Selatan. Terbaru, tim penyidik Polsek Jambi Selatan telah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP tersangka ke Kejaksaan Negeri Jambi. Hal ini dibenarkan oleh Kapolsek Jambi Selatan AKP Suhendri saat dikonfirmasi mengatakan bahwa untuk SPDP 2 yang bersangkutan ini sudah dikirimkan pada beberapa hari lalu. Meski demikian, penyidik tengah melengkapi berkas tersangka. Ditambahkan Suhendri, jika telah lengkap, penyidik akan segera mengirimkan berkas tersangka ke JPU untuk dipelajari lebih lanjut. Diberitakan sebelumnya, tim Opsnal Polsek Jambi Selatan menangkap pelaku pencurian kabel di Jalan Jenderal Sudirman Tugu PKK Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, beberapa waktu yang lalu. Dari tangan pelaku yang bernama Fajar Happy Putra, polisi mengamankan 8 batang kabel jaringan Telkom sepanjang 3 meter dan sarana yang digunakan pelaku yakni cangkul, tembilang, gergaji besi, dan satu unit sepeda motor. Dimas Sanjaya, JEK TV, melaporkan.